Jumpa lagi di Laboratorium Lapangan Agropreneur Indonesia, mencetak kader tani pencipta lapangan kerja. Kita sekarang masuk di fase pembungaan. Pada umur 30 hari setelah tanam, ini seperti yang kita lihat sekarang. Ini udah muncul, udah keluar bunga. Bunga ini yang nantinya akan membawa buah. Ini bunganya. Ya nanti dalam 1-2 hari ke depan, ini bunga ini akan lepas. Kemudian nanti akan ada semacam polong yang nanti akan nanti bisa menjadi bakal daripada buah atau kacang yang kita lihat. Nanti menjadi kacang panjang. Nah ini yang pertama, ini kita lihat, ini yang pertama. Dia ada di ketiak yang pertama. Ini. Kemudian kita lihat ke sini juga, ini udah mulai ada bawa cabang. Dan tiap cabangnya nanti, ini nanti cabang ini nanti akan keluar, nanti akan juga membawa seperti bunga. Nah ini juga udah ada, ini udah ada bunganya juga, udah bunga. Terus kemudian ini juga udah keluar bunga. Kemudian ini juga, terus ini, terus. Sobat Agropa Indonesia, ini alhamdulillah kondisinya alhamdulillah sangat normal. Dan itu salah satu bisa kita lihat dari kita melihat daunnya. Ini daunnya ini bisa kita perhatikan, ini udah sebesar telapak tangan ini daunnya. Besar telapak tangan ini karena perawatannya yang sangat ekstra, yang tahapan-tahapan sebelumnya yang kami sampaikan ini udah sangat ekstra. Ini kita bisa lihat juga di yang lainnya, ini seperti ini. Nah ini juga udah kelihatan ya, udah subur ya. Nah, ini juga kita perhatikan di sini juga, ini ada bunganya keluar bunganya, ini udah keluar bunganya. Ini umur 30 hari setelah tanam ya, umur 30 hari setelah tanam, dan ada buah pertama itu di ketiak yang pertama. Nah itu nanti kita bisa ambil, dan nanti sambil menunggu yang lainnya kita terus melakukan perawatan. Sobat Agropa Indonesia, insya Allah normal 50 hari, kita meyakini kita udah bisa panen secara baik ya. Dengan kondisi seperti ini kita lihat, insya Allah udah seragam, bunga semuanya udah keluar, setiap ketiaknya udah keluar. Insya Allah kita bisa metik hasil yang maksimal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agropreneur Indonesia.